Tribuners, keberhasilan Indonesia meraih juara ketiga pada cabang olahraga bulu tangkis dalam kontestasi Olimpiade Paris 2024 rupanya bukanlah menjadi kebanggaan semata bagi masyarakat di tanah air. Torehan medali perunggu itu memiliki kesan tersendiri bagi sang atlet dari nomor tunggal putri, yakni Gregoria Mariska Tunjung. Pasalnya pebulu tangkis tunggal putri peringkat ke-9 dunia tersebut akan genap berusia 25 tahun pada Minggu 11 Agustus 2024. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Tangerang. Gilbert Sam Sandro, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, Adila. Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024, Gregoria Mariska Tunjung akhirnya tiba di tanah air pada Sabtu 9 Agustus 2024 kemarin, di mana ketibaan Gregoria sendiri berdasarkan pantauan sekira pukul 16.25, terus dengan didampingi oleh rombongan tim ad hoc dan juga sang kekasih yakni Michelangelo. Torehan medali perunggu yang diraih oleh Gregoria Mariska Tunjung ini sendiri rupanya memiliki kesan tersendiri. Pasalnya memang Gregoria diketahui akan merayakan ulang tahun yang ke-25-nya pada Minggu 11 Agustus 2024, di mana hal itu disampaikan Gregoria sebagai kado manis untuk Indonesia dan yang akan merayakan HUT RI ke-79 dan juga usia perak yang akan menggenapinya pada 11 Agustus mendatang. Selanjutnya, George juga yang merupakan sahabat akrab Gregoria bersama keluarga akan merayakan keberhasilan Gregoria kali ini di Jakarta. Diketahui dengan di mana keluarga Gregoria akan menjemput atlet peringkat 9, pebulu tangkis peringkat 9 wanita tunggal tersebut untuk merayakan raihan dari Olimpiade Paris 2024 sendiri ini. Menurutnya gelombang dukungan masyarakat yang tidak akan berhenti menjadi salah satu sekian banyak dari faktor pemicu untuk kesuksesan Gregoria pada kali ini, meskipun memang tradisi medali emas di badminton Indonesia dari berbagai nomor akhirnya terpatahkan, namun Gregoria pada saat ini diketahui menyamai rekor yang disamakan oleh Maria Christine pada Olimpiade Beijing 2028 lalu dengan meraih perunggu pada nomor tunggal putri bulu tangkis dari Olimpiade tersebut sendiri. Demikian adalah laporan sampaikan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Gregoria Mariska Tunjung selaku atlet bulu tangkis. Berikut untuk tayangan. Karena buat syarat dulu, mungkin karena waktunya mepet sekali ya Mbak, jadi sepertinya dirayainnya cukup di Sabtu sama Minggu besok aja. Dan kebetulan nanti hari Senin tanggal 11 saya ulang tahun, jadi paling mau merayakan dengan keluarga dan Bapak Ibu pasti akan kesini untuk merayakan bersama dengan saya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Satu kali ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.